Oke teman-teman, jadi selama ini saya sudah mengumpulkan sebuah Bitcoin sebanyak 0,00503162 BTC ya. Atau nilai aset estimasinya sekitar 691.000 teman-teman ya. Jadi sangat lumayan sekali kita bisa mengumpulkan sedikit-sedikit demi sedikit saldo yang ada di Bitcoin ini ya, yang nantinya bisa kita jual ke dalam rupiah, kemudian kita bisa withdraw teman-teman ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan Bitcoin ini? Nah, kita akan simak tutorialnya berikut ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini mungkin saya akan berbagi sebuah pengalaman saya ya untuk mendapatkan Bitcoin itu bagaimana. Atau bisa juga dijadikan video ini sebagai referensi atau hanya sekilas saya sharing saja ya. Jadi selama ini saya belajar mendapatkan Bitcoin itu dari situs pemendek link teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah situs pemendek link bernama ZAGL. Nah, cara kerjanya bagaimana teman-teman? Intinya begini cara kerjanya. Jadi ketika kita mempunyai link asli, misalnya contoh saja teman-teman, ini kita punya, kita melihat ya di sebuah situs misalnya, misalnya situs pejuangmuda.com, kemudian kita bisa melihat berbagai macam artikel, kemudian kita klik artikelnya ya kan, kita lihat artikelnya teman-teman. Nah, ini ada link ya teman-teman, link artikelnya, kemudian kita salin linknya, kemudian kita bakalan tempel di situs yang namanya JAGL. Kita bisa tempel di sini, kemudian kita persingkat. Nah, otomatis dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman, kalian bisa perhatikan. Lalu kita copy. Nah, hasil singkatan atau yang kita copy ini kita bisa share di sosial media, bisa di Facebook, bisa di sosial media lainnya, itu terserah kalian gimana cara mempromosikannya. Setelah nanti ada orang yang mengklik tautan kalian ini, otomatis kalian akan mendapatkan sebuah komisi teman-teman di sini ya. Jadi nanti akan nilainya itu kalau nggak salah teman-teman itu per 10 per 1000 yang melihat atau yang klik tautan kalian ini, nanti kalian akan dapat imbalan sebanyak 3-5 dolar ya kan, lumayan. Jadi nanti kalau misalnya uang kalian sudah terkumpul, kalian bisa langsung cairkan atau kalian withdraw itu ke dalam Bitcoin teman-teman ya, Bitcoin seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat sini, ini salah satu bukti ya, kemarin saya mencoba withdraw melalui Bitcoin. Nah, ini untuk tanggal yang dulu yang bulan 4, ini saya coba withdraw sebanyak 23 dolar melalui Bitcoin. Kemudian per ini 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. Nah, saya setiap dapat 5 dolar baru saya withdraw ke dalam Bitcoin ya. Ini akunnya saya, otomatis nanti akan masuk di dalam saldo atau dompet Bitcoin. Nah, ini dompet Bitcoin saya melalui Indodax ya, kalian bisa lihat di sini di mana saldo saya sudah terkumpul selama ini sebanyak 0,0050. Ini semuanya dari hasil pemendek link. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi sangat-sangat mudah sekali kalau misalnya kalian mau rajin ya di sini cara seperti saya ini. Silahkan nanti kalian kembangkan sendiri caranya, misalnya kalian mau video apa nih, misalnya video streaming dari mana, mau dari YouTube, kemudian kalian pendekkan, kalian share di sosial media nanti atau di blog kalian, otomatis nanti ketika ada orang yang klik tautan itu, kalian akan mendapatkan sebuah komisi ya teman-teman, di mana komisi ini nanti kalian bisa tarik ke dalam Bitcoin ya. Jadi sekali lagi untuk mendaftar di JAGL ini untuk menjadi member itu gratis teman-teman ya. Nanti kalian bisa ikuti saja atau langkah-langkahnya di link video deskripsi ini ya. Nanti kalian bisa lihat masuk atau cara daftarnya di situ. Masuk aja, diklik linknya, nanti kalian masuk di JAGL. Nanti kalian siap silakan mendaftar di situ. Cuma mendaftarnya gampang sekali. Nanti tinggal masukin akun kalian, bisa masukin email kalian, udah gitu aja doang. Nanti untuk selebihnya gampang, nanti kalian bisa sendiri lah di sini ya. Nanti yang saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Intinya seperti itu, ini hanya sebuah pengalaman saya saja ya di sini untuk mendapatkan
Bitcoin itu dari mana. Baik teman-teman ya, mungkin video ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan referensi atau sekedar saya berbagi atau sharing saja sih. Oke, itu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye, terima kasih.